Nah, sekarang kita lanjut di bagian keduanya ya. Video pedesan entoknya. Di video kedua ini kita nyalakan kompornya. Minyaknya kita panaskan. Ya. Nah, dan ini bumbu yang tadi ya, bumbu yang di video pertama itu ada kunyit, ada jahe, lengkuas dan lain-lain itu sudah digiling di sini jadi satu di blender. Nah, setelah di blender kita tumis di sini ya. Kita tumis sampai matang, sampai setengah matang. Sampai baunya harum. Wow, aromanya mantap. Ini pedesan ini, kalau mau tahu ya, rasanya luar biasa ini. Pokoknya beda dari yang lain. Ini ala mamahnya Dipa ini. Mamahnya Dipa, tapi saya nggak mau senter mukanya, nanti takutnya terkenal. Ini viral. Ini terus kita tumis sampai setengah matang ya, sampai aromanya wangi. Masukin daun salam juga, masukin. Nah, bumbu sebanyak ini untuk entok satu ya. Jadi kalau masak masakan supaya enak itu kita jangan takut bumbu. Mantapkan saja bumbunya. Ya. Oke. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di video ketiga ya. Selanjutnya untuk memasaknya bagaimana, sampai matangnya bagaimana. Oke. Jangan kemana-mana. Ikuti terus channel Pemuda Idaman. Terima kasih.